warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan selamat bergabung di acara webinar jurusan matematika Universitas Negeri Padang untuk bidang aljabar dan analisis. Selamat datang kami ucapkan kepada narasumber kita, Ibu Intan Detiana Muhtadi, PhD, Dosen Matematika Institut Teknologi Bandung Bapak Muhammad Hafiz, S.Pd., M.Si., Ph.D. Dosen Matematika Universitas Negeri Malang Ibu Dr. Handa Media Rosa, M.Si., Ketua Jurusan Matematika UNP Bapak, Ibu Dosen Jurusan Matematika UNP Mahasiswa Jurusan Matematika UNP dan hadirin yang kami banggakan. Dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan kali ini, saya, Rara Sandi Winanda, akan menjadi MC pada acara webinar ini. Sebagai acara pembuka, marilah sama-sama kita dengarkan mars matematika dan diikuti oleh pemutaran video jurusan matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Jurusan Matematika dibimbing oleh kurang lebih 36 dosen terpelajar di bidangnya. Ini dia daftar dosen jurusan Matematika. Spanduk ini terletak di depan kantor jurusan Matematika. Kantor Jurusan. Kantor Jurusan Matematika, Matematik Department Office. Kantor ini terletak di lantai 3 Gedung Terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Kantor jurusan ini ditempati oleh Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Matematika, sekaligus sebagai tempat rapat bagi petinggi-petinggi Jurusan Matematika. Ruang dosen Lecture Ruang dosen terletak di lantai 3 gedung terpadu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang dan juga digunakan sebagai tempat bimbingan bagi mahasiswa dengan dosen bersangkutan. ruang tenaga kependidikan. Ruang ini digunakan oleh pegawai dan mahasiswa sebagai sarana untuk mengurus dokumen yang berhubungan dengan jurusan matematika. Ruang sidang, meeting room. Ruang ini digunakan oleh mahasiswa untuk sidang skripsi. Terdapat satu unit infokus dan dua unit AC. Begitupun dengan setiap ruang perkuliahan di jurusan matematika ruang perkuliahan. Berikut adalah visi dan misi dari jurusan Matematika. Laboratorium Komputasi Labor ini digunakan sebagai tempat perkuliahan yang berhubungan dengan pemograman, Labor ini dapat menampung 30 mahasiswa. Laboratorium media pembelajaran. Labor ini digunakan oleh prodi Pendidikan Matematika dalam memenuhi mata kuliah media pembelajaran. Dan sekaligus sebagai tempat menyimpan media yang telah dirancang oleh mahasiswa pendidikan matematika, ruang baca matematika. Ruang ini digunakan sebagai sarana membaca dan menyimpan skripsi. Sekian perkenalan awal mengenai jurusan matematika. Baik, rekan-rekan semua, sebelum dimulainya seminar pada siang ini, saya akan memberikan lagi sebuah pantun: "Jalan-jalan ke Kota Padang, jangan lupa mampir di Palu." acara webinar yang ditunggu-tunggu akan datang supaya kita mendapat tambahan ilmu. Saya memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita, yaitu Bapak Defri Ahmad, SPD MSI. Beliau bekerja sebagai dosen di jurusan Matematika Universitas Negeri Padang. Marilah kita sambut moderator kita, Bapak Defri Ahmad. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Oke, okay. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan webinar uh, jurusan matematika di bidang aljabar dan analisis. Gitu. Ya uh, salam dan salam kita sampaikan kepada junjung kita nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum. Halo Masila Muhammad. Muhammad. yang sama-sama kita hormati Ibu Muhtadi Intan Detiana dari ITB yang sebagai pemateri pertama dan selanjutnya Bapak Muhammad Hafiz sebagai pemateri kedua. Selanjutnya Ibu Ketua Jurusan, Ibu Umidya Rosa, dan Bapak Ibu Dosen Matematika Jurusan Matematika FMIPA UNT, dan seterusnya kepada Bapak Ibu Dosen-Dosen tamu yang kami undang untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian juga tidak terlupa kepada mahasiswa yang kami cintai. Ya oke okay, kita langsung saja masuk ke acara utama yaitu penyampaian materi oleh Ibu Intan terlebih dahulu uh, yaitu di penelitian di bidang aljabar gitu. Itu konsep besarnya saja ya <laughs> penelitian di 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 bidang aljabar gitu. Sebelum kita uh, memberikan waktu uh, kepada Bu Intan, kita saya bacakan terlebih dahulu uh, CV singkat dari Bu Intan. Uh, yang pertama ini, Bu Intan ini namanya beda. <laughs> Ada beberapa perbedaan di beberapa tempat berbeda, bu. <laughs> ya, uh, kalau mungkin nama formalnya itu ya Bu. bu Muhtadi Intan Detiana gitu. Uh, SSI, MSI, PhD gitu. Tapi setelah di uh, itu di apa di CV di ITB uh, itu yang ditulis ibu yaitu Dokter Intan Muhtadi Alamsah gitu. Uh, ibu Intan sendiri menyelesaikan S1 dan S2-nya di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997 dan selesai S2-nya 1999 kemudian dilanjutkan dengan program diplom, diploma D itu oh, susah begini. Di program D ya, ini kayak pre PhD kayaknya ini. Kemudian dilanjutkan dengan PhD di University of Picardy, France tahun 2004 selesainya gitu. Kemudian saat ini Bu Intan sebagai ketua program doktor dan master di ITB ya di Matematika ITB gitu. Kemudian Bu Intan juga terlibat sebagai research associate di berbagai university seperti di Jepang, University of Tokushima Bunri University, kemudian NTNU Norway dan beberapa tempat lainnya. Kemudian Bu Intan pernah menjabat sebagai Presiden Indo MS tahun 2016 hingga 2018. Dan saat ini Bu Intan adalah Wakil Presiden dari Asosiasi SIAMS, yaitu Asosiasi Matematika SE ASEAN, gitu, Wakil Presidennya gitu kemudian bintan juga ketua dari komunitas peminat aljabar atau KPA Bapak Ibu yang di bidang aljabar sebenarnya juga mahasiswa kami yang nanti berminat aljabar sebenarnya sebaiknya bergabung dengan komunitas tersebut karena banyak sekali programnya itu saya lihat setiap tahunnya gitu. Kemudian beberapa penghargaan yang pernah diterima bintan yaitu Pris mahar kurdenberger <laughs> Kemudian uh, itu dari tahun 2004 gitu. Kemudian Setia rencana Best Paper Award tahun 2016 itu di uh, mana nih? Uh, the Fourth International Conference on Science and Engineering in Mathematics, Chemistry and Physics. Kemudian Best Paper Award juga uh, sebagai di First International Conference on Applied Industrial Mathematics and Statistics 2017. Gitu. Kemudian Bu Intan juga aktif mengajar online. Jadi mahasiswa kami yang saat ini bahasa pandemi ini jika agak kesulitan mencari belajar gitu bisa kunjungi YouTube Ibu Intan kayaknya ini banyak ini topik panjang mata kuliahnya gitu. Kemudian dan Bu Intan sangat aktif dalam publikasi dan konferensi ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena banyak sekali, uh, ya, bisa habis waktunya untuk membacakan itu <laughs> ya. Oke, okay, uh, langsung saja kita berikan waktu dan tempat kepada Bu Intan. Kami sangat mengharapkan ilmunya, Bu Intan. Gitu <laughs> ya, uh, kami persilahkan, Ibu. Ya. Oke. Okay. <laughs> Oke, okay. uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas undangannya. Uh, ini saya coba share screen ya. Oh, saya belum bisa share screen. Um, bisa diberi izin share screen dulu? Oh ya, yeah, sudah. Oke, okay, sebentar saya coba ini ya. Oke, okay, saya coba uh, slide show dulu ya. Oh, sebentar, sudah terlihat. Sudah ya? Sudah. Uh, Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas undangannya. Ini hari ini saya akan uh, um, sharing tentang penelitian uh, aljabar. Uh, Oke, okay. jadi pertama, saya uh, memang ini bidangnya aljabar, dan yang saya kerjakan juga kebetulan namanya aljabar, gitu ya. Jadi, uh, aljabar itu apa? Aljabar itu suatu struktur yang uh, jadi, kalau biasanya uh, mahasiswa S1 itu tahunya gelanggang saja atau ruang vektor saja, gitu. Kalau sekarang, itu uh, aljabar itu adalah... Suatu struktur di mana dia gelanggang, tapi juga sekaligus ruang vektor. Gitu, jadi e, artinya kalau kalau cuma ruang vektor saja, kan di R2 atau R3 kita kan tidak bisa mengalihkan vektor. Tapi kalau misalnya matriks atau polinom, nah selain dia ruang vektor, dia juga e, mempunyai sifat perkalian gitu. Jadi kita kan bisa mengalikan suatu matrik dengan matrik lainnya, suatu polinom dengan polinom lainnya. Tapi kalau vektor kita tidak bisa melakukan itu. Jadi kita menamakan yang seperti matriks kemudian polinom itu kita namakan strukturnya itu kita namakan aljabar. Kemudian ada satu sifat lagi yaitu kompatibel. Artinya sifat gelanggang dan sifat sebagai ruang vektornya itu Uh, apa namanya berkaitan gitu ya jadi kalau apa namanya uh, formalnya seperti ini gitu jadi adalah suatu himpunan yang dilengkapi dengan operasi yang dinamakan penjumlahan lalu ada operasi perkalian dan juga perkalian skalar uh, di mana terhadap operasi penjumlahan dan perkalian membentuk gelanggang kemudian uh, terhadap operasi perkalian skalar membentuk modul kalau kaknya gelanggang juga atau ruang vektor jika kakaknya lapangan. Nah yang dimaksud kompatibel itu seperti ini. Jadi setelah dikalikan si unsur A dan B itu kemudian dikalikan skalar di K itu seperti apanya kita bisa pindah-pindah seperti ini. Nah jadi contohnya tadi saya sudah sebutkan ada himpunan semua matriks berukuran N kali N dengan komponennya di K. Itu eh, kita sudah mengenal bahwa dia membentuk ruang vektor. Tapi selain itu kita juga bisa mengalihkan matriks dengan matriks. Gitu. Dan dia eh, memenuhi sifat gelanggang. Begitu juga gelanggang polinom dengan koefisien di K. Eh, dia ruang vektor atas K dan dia juga bisa dikalikan. Nah, Hari ini yang mau saya ceritakan itu adalah ajabar lainnya, gitu ya, selain matrik dan polinom, yang namanya ajabar lintasan, lalu ajabar grup, kemudian ada juga lapangan hingga dan juga ganggang -gang polinom miring. Saya mulai dengan ajabar lintasan. Gitu. Jadi kalau ajabar lintasan ini biasanya lebih mahasiswa lebih senang mempelajarinya karena seperti bisa divisualisasikan gitu. Jadi di sini eh sebagai motivasi adalah mempelajari objek matematika yang kompleks melalui objek yang lebih sederhana. Jadi di sini eh ada satu eh, keterkaitan antara teori representasi dan teori modul sehingga ada jika dapat direpresentasikan itu jadi seperti bisa terlihat lebih mudah gitu nanti saya jelaskan apa yang dimaksud lebih mudah. Nah jadi di sini kita ingin merepresentasikan si aljabar tadi aljabar punya sifat ruang vektor berarti dia punya basis berarti ada dimensinya dan aljabar berdimensi hingga ini kita seperti bisa gambarkan dengan suatu quiver. Nah quiver itu apa? Quiver itu pada dasarnya adalah graf berarah. Jadi kalau kita bisa visualisasikan, biasanya jadi lebih mudah dan lebih menyenangkan, tetap abstrak tapi less abstrak gitu. Jadi tidak tidak terlalu abstrak. Nah juga kita punya yang namanya representasi quiver yang kemudian berkaitan dengan modul. Nanti saya jelaskan juga. Nah, jadi saya mulai dengan definisi quiver. Quiver itu pada dasarnya itu graf berarah gitu ya. Jadi mempunyai himpunan titik dan juga himpunan panah. Lalu dengan S dan T itu pemetaan dari himpunan panah ke himpunan titik sehingga panah alfa itu akan bermula di titik S alfa dan berakhir di titik T alfa gitu. Jadi kayak S itu kayak start point dari panah alfa dan T itu seperti target dari e, panah alfa. Nah, kemudian e, kita katakan suatu lintasan yang tidak trivial itu adalah barisan panah-panah seperti ini alfa 1, alfa 2 sampai alfa L. Jadi dia e, membentuk lintasan dari A0 ke AL. Sehingga starting point dari alpha I plus 1 adalah target dari alpha I. Seperti ini, mulainya si alpha 2 itu adalah A1, adalah si target dari alpha 1. Nah, setiap titik sendiri juga dianggap sebagai suatu lintasan, dan kita namakan sebagai epsilon A. Kemudian, Suatu lintasan yang tidak trivial berarti bukan suatu titik dikatakan suatu cycle jika titik asal dan titik targetnya berimpit lalu cycle dengan panjang satu dinamakan loop dan suatu quiver dinamakan asiklis jika tidak memuat cycle. Nah di sini kenapa digunakan kata quiver karena biasanya kalau di teori graf itu tidak mengenal loop dan juga maksudnya tidak kayak loop itu kayak tidak termasuk di graf yang dikaji uh, dan juga tidak uh, apa namanya mengkaji tentang uh, yang antara dua titik itu ada beberapa panah gitu sedangkan di quiver itu diperbolehkan adanya loop dan beberapa panah di antara dua titik nah ini sebagai contohnya di sini uh, kita punya dua loop Loop yang ini dinamakan Alpha dan satunya lagi dinamakan Beta. Kemudian eh, seperti saya katakan tadi di graf ini jarang terjadi seperti ini, tapi di Quiver kita punya ya ada loop, ada juga yang eh, apa namanya panah dua panah dari eh, antara titik dua dan titik satu yang mungkin satu dinamakan Gamma, satunya lagi dinamakan Beta nah itu adalah definisi quiver nah dari quiver tadi saya mendefinisikan suatu aljabar jadi aljabar itu tadi kan sudah saya katakan dia adalah e, ruang vektor sekaligus gelanggang nah e, jadi kita mulai dengan suatu lapangan k kemudian aljabar lintasan kq itu adalah suatu aljabar atas k yaitu ruang vektor atas k Nah, kalau ruang vektor berarti ada basisnya. Nah, basisnya itu adalah lintasan-lintasan di quiver tadi gitu. Jadi bukan panah tapi lebih panjang ya boleh lintasannya. Kemudian perkalian antara dua lintasan diberikan oleh komposisi kalau target dari X itu adalah starting point dari Y dan kalau mereka tidak nyambung gitu ya berarti perkaliannya itu didefinisikan sebagai nol. Sebagai contoh, di sini kita punya quiver satu loop ini. Nah, yang menjadi basis itu adalah titik satu ini, kemudian satu panah alfa. Nah, karena bukan cuma panah, tapi lintasan, kita juga bisa membuat lintasan alfa kuadrat gitu. Jadi, kita berputar si alfanya dua kali. Kita juga bisa berputar tiga kali, kita juga bisa berputar 500 kali gitu ya, cuma mungkin waktunya nggak cukup. Nah, dan ternyata untuk aljabar lintasan KQ dengan Q-nya seperti ini, ini isomorf dengan aljabar polinom dengan satu variabel t. Lalu misalnya kita punya kalau tadi lintasannya cukup banyak ya artinya kalau semua lintasan satu apa apa kuadrat ini semua jadi basis, berarti kita punya suatu ruang vektor atau suatu aljabar yang dimensinya tak hingga. Nah, di sini kalau misalkan kita punya cuma punya dua titik ini kemudian satu panah, maka basisnya itu adalah titik satu yang saya namakan epsilon satu, lalu lintasan trivial epsilon 2 dan satu panah alfa ini, dan tidak ada lintasan yang lain. Kemudian uh, aljabar kQ yang basisnya adalah epsilon 1, epsilon 2, dan alfa ini, uh, ternyata dia isomorfik dengan himpunan uh, matriks segitiga bawah, seperti ini ya. Jadi bisa dibilang kalau kita melihat himpunan gelanggang polinom ini atau gelanggang matriks segitiga bawah seperti ini gitu dan ternyata kita bisa seperti punya visualisasinya yaitu grafnya, yaitu gambarnya seperti ini jadi akan terasa lebih mudah gitu karena bentuk visualnya itu ada nah. Berikut adalah sifat-sifatnya. Pertama, dia sebagai gelanggang di asosiatif, yaitu sifat perkaliannya itu asosiatif. Kemudian dia memiliki unsur identitas, jika dan hanya jika banyaknya titiknya itu hingga. Dalam hal ini, yang menjadi unsur identitasnya adalah jumlahan dari epsilon-epsilon tadi dengan A-nya itu semua titik di Q0. Lalu dia berdimensi hingga, jika dan hanya jika Q-nya itu eh, hingga, artinya banyaknya titik dan banyaknya panah itu hingga, dan juga asiklik, berarti tidak ada cycle. Artinya de, dari contoh ini pun kita sudah lihat, ini dia bisa berputar beratusan kali, berarti di sini adalah contoh yang bukan berdimensi hingga. Kalau yang ini sudah jelas dari sini bahwa eh, dimensinya tiga, berarti ini adalah... Uh, aljabar lintasan yang berdimensi hingga uh, jika q-nya hingga maka aljabar ini terhubung jika dan hanya jika q-nya terhubung artinya sekarang kita bisa melihat sifat aljabarnya itu dari sifat gambarnya dari sifat grafnya. Nah uh, kalau kita misalkan hanya ingin mempelajari yang berdimensi hingga gitu. Jadi dalam hal tersebut kita perlu seperti memotongnya gitu ya. Nah ini eh, pertama saya eh, perkenalkan dulu ideal yang dibangun oleh semua panah. Nah ini dinamakan ideal panah. Nah kalau ini kasarnya seperti ini. Kalau ajabar KQ tadi dipotong sama R, artinya di seperti dipotong itu seperti dihilangkan panah-panahnya, berarti nanti tinggal titik-titik gitu. Nah, si titik-titik itu yang kemudian jadi K cross K cross K seperti ini. Kemudian kalau Q-nya juga asiklik, maka radikal dari KQ ini bisa digambarkan dalam ideal panah ini dan kemudian si kaku ini menjadi ajabar berdimensi hingga dan juga kalau dia tidak siklik ini tidak selalu berlaku. Artinya begini kalau di aljabar itu radikal itu bisa dibilang suatu radikal dari ajabar pada umumnya adalah suatu konsep yang apa namanya cukup rumit gitu ya dari definisinya dan juga contohnya sedangkan menggunakan quiver ini kita bisa langsung mengatakan oh si radikalnya itu ternyata yang dibangun oleh si panah-panah yang ada di Q. Nah e, di sini juga kita menggunakan suatu ideal lain yang dinamakan ideal admissible. E, kasarnya itu intinya dia adalah yang e, dibangun oleh panah-panah yang cukup banyak gitu ya e, paling sedikit dua. Nah, begitu kita potong dengan ideal admissible ini, maka dia menjadi ajabar lintasan yang terbatas. Nah, kenapa kita menginginkan pemotongan ini? Karena kita menginginkan adanya ajabar yang berdimensi hingga. Nah, sebagai contoh, ideal yang dibangun oleh lintasan alfa beta dikurangi gamma delta, lalu Beta epsilon dan epsilon pangkat tiga ini adalah ideal yang admissible dan ini adalah buktinya gitu ya berarti uh, dia paling paling sedikit dua panah gitu ya uh, kalau RQ tadi kan satu panah kalau RQ dua berarti dua panah lalu setiap lintasan dengan panjang empat dengan titik asalnya 1, 2, 3, itu memuat E pangkat 3, dan seterusnya, sehingga dapat dibuktikan bahwa ideal I ini adalah ideal yang admissible. Kemudian di sini menggunakan ideal admissible tadi, kita mendefinisikan suatu relasi. Mungkin saya langsung aja ke contohnya ya, jadi... Misalkan ini yang tadi, yaitu yang dibangun oleh alfabeta dikurangi gamma delta dan juga epsilon pangkat 3 dan berarti begitu kq dibagi i itu seolah-olah seperti alfabeta dikurangi gamma delta ini jadi sama dengan 0 gitu. Jadi eh kalau ini sama dengan 0 berarti kan seolah-olah seperti alfabeta dan gamma delta ini dianggap sama. Jadi mau lewat atas atau mau lewat bawah itu terserah tadinya lintasan alfa beta dan gamma delta itu tidak dianggap sama tapi kalau kita potong si kakiunya itu eh, dipotong dengan i maka si alfa beta dan gamma delta ini jadi dianggap sama kemudian e pangkat 3 sama dengan 0 itu artinya begitu kita berputar di epsilon itu tiga kali itu 0 gitu jadi yang di sholat seperti yang diperbolehkan cuma berputar sekali dan dua kali. Begitu juga beta epsilon ini dianggap nol gitu ya. Jadi uh, itulah tadi yang dimaksud dengan relasi. Nah sehingga begitu kita potong si KQ ini dengan ideal yang admissible, dia akan berdimensi hingga. Sebagai contoh, Misalnya sekarang kita punya dua loop ini ya, satu titik, satu alfa, satu loop alfa dan satu loop beta. Nah, kalau sekarang kita ambil ideal yang dibangun oleh alfa beta dikurangi beta alfa. Kemudian beta kuadrat dan alfa kuadrat. Nah, setelah kita potong itu seolah-olah Alfa beta dengan beta alfa itu jadi sama, lalu beta kuadrat itu jadi nol. Alpha kuadrat jadi nol, sehingga yang tadinya di sini dia dimensinya tak hingga. Sekarang basisnya tinggal e1, yaitu sebagai yang lintasan trivial, kemudian alfa, lalu beta, lalu alfa beta. Tapi sudah tidak ada lagi gitu, karena begitu kita berputar di beta dua kali itu udah nol, alfa dua kali juga udah nol, dan alfa beta itu dianggap sama dengan beta alfa. Sehingga yang tadinya di ini adalah ajabar yang berdimensi tak hingga setelah kita potong dengan i itu menjadi dimensinya jadi tinggal empat. Nah, eh, tadi kita melihat bahwa dari e, quiver kita bisa membuat suatu aljabar. Nah ternyata sebaliknya juga begitu dari suatu aljabar kita juga bisa membuat quivernya. E, cuma di sini e, untuk sebaliknya gitu ya membuat quivernya itu tidak semudah dari quiver membuat aljabarnya. Tapi intinya kalau misalkan Awalnya kita punya suatu quiver, kemudian kita buat suatu aljabar, kita kembalikan lagi bikin quivernya itu dia akan menjadi quiver yang sama. Sebaliknya kalau kita mulai dengan A yang eh, suatu aljabar, yang kemudian kita buat quivernya dari quivernya ini kita buat lagi ajabarnya dia akan sama tapi mungkin kalau berdimensi hingga jadi harus dipotong dengan suatu ideal. Jadi intinya di sini kita bisa seperti merepresentasikan aljabar yang lebih abstrak itu dalam bentuk quiver-quiver. Nah, ini beberapa contoh jadi Misalkan saya punya e, suatu ajabar ini ya ke, e, ajabar polinom atas satu variabel t yang kemudian dipotong dengan ideal yang e, dibangun oleh t pangkat m, ternyata quiver seperti ini. Lalu ajabar yang lain, misalkan seperti segitiga atas ini, tapi ada nolnya juga di sini, ini bisa dihitung dan ternyata quivernya itu seperti ini. Nah, selain kita bisa menggambarkan ajabar, kita juga bisa menggambarkan modul atas ajabar tersebut. gitu Jadi, di sini kita namakan suatu representasi dari Q itu adalah untuk setiap titik di Q0, kita taruh ruang-ruang vektor -ruang MA untuk setiap alfa panah dari A ke B. Kita buat pemetaan linear dari ruang vektor ma ke ruang vektor mb. Lalu, representasi ini berdimensi hingga. Jika dimensi dari masing-masing ma ini hingga kita juga bisa mendefinisikan pemetaan dari tadi, kan ada. MA dan MA aksen, ada MB dan MB aksen. Kita bisa mem, oh, sorry tadi dari MA ke MB, dari MA aksen ke MB aksen, kita juga punya MA ke MA aksen dan MB ke MB aksen. Mungkin saya langsung contoh saja. Jadi misalkan quiver kita seperti ini, dua titik satu dan dua, kemudian panah dari alfa dari 2 ke 1 dan panah dari 1 ke 2 namakan beta. Nah, untuk setiap titik ini saya taruh suatu ruang vektor. Jadi misalkan ini K2 dan di duanya saya taruh eh, ruang vektor K. Eh, ini K-nya boleh dibayangkan sebagai R2 ya. Jadi misalkan ini R2 dan ini adalah R. Nah, di sini eh, seperti saya katakan tadi, setiap titik saya taruh ruang vektor. Untuk setiap panah, saya taruh pemetaan ini ya, tapi pemetaan ini ininya juga di sini dituliskan dalam bentuk matriks gitu ya, karena ini pemetaan linear dari k ke k kuadrat, maka matriksnya berukuran dua kali satu. Misalnya matriksnya satu nol dan nol satu. Ini cuma satu contoh ya pemetaan liniernya boleh yang lain. Nah m aksen itu adalah representasi yang lain gitu. Jadi saya juga bisa taruh misalkan di titik satu itu k kuadrat dan di titik 2-nya k kuadrat. Berarti pemetaan liniernya mesti matriks berukuran dua kali dua. Dan di sini misalnya saya taruh identitas dan juga untuk bawahnya saya taruh matriks 0010. Ini bebas ya, ini cuma contoh. Jadi boleh aja pemetaan linier atau matriks yang lain. Yang kemudian antara M dan M aksen, saya bisa membuat pemetaan, tapi tapi tentunya pemetaannya itu berarti dari K kuadrat yang ini ke K kuadrat yang ini. Dari K yang ini ke K kuadrat yang ini. Dan ini pemetaannya berarti ini akan menjadi matriks 1, 0, 0, uh, sorry, matriks yang berukuran 2 kali 2, dan yang ini akan menjadi matriks yang berukuran 2 kali 1. Nah, tapi di sini harus memenuhi komposisi panahnya itu jadi sama gitu artinya komposisi eh 1001 dikalikan 10 ini harus sama dengan 1001 di komposisi eh, dikalikan dengan 10. Jadi apa namanya komposisi dari sini ke sini harus sama dengan komposisi dari sini ke sini dan mengikuti panah ininya ya. Panah kalau panah bawah berarti satu sama dengan 100110. Seperti itu. Eh, maaf, 0010 kali 10. Nah, eh, ini mungkin saya skip aja. Jadi intinya eh, di sini kita mengenal yang namanya eh, modul atas aljabar tadi. Yang aljabarnya aja biasanya uh, abstrak, apalagi modulnya. Tapi ternyata di sini untuk modulnya itu bisa kita uh, representasikan dalam bentuk gambar-gambar seperti ini juga, gitu ya. Jadi uh, itulah yang membuat uh, aljabar lintasan ini jadi menarik, biasanya uh, disukai karena ada visualisasi dalam bentuk grafnya. Nah, jadi di sini beberapa penelitian quiver yang pernah saya lakukan dari 2008 sampai sekarang sebenarnya ini paper terbaru tahun 2019. Nah, tadi saya punya beberapa contoh ya. Tadi kita baru membahas satu yaitu ajaba lintasan. Mungkin yang tadi belum banyak yang apa ya, Pernah lihat gitu, tapi kalau ajabar grup mungkin lebih terbayang karena sudah tahu apa itu grup gitu ya. Nah, sebenarnya sih idenya adalah kalau tadi ajabar lintasan, basis-basisnya itu adalah lintasan. Nah, kalau ajabar grup berarti basisnya elemen-elemen di grup gitu ya, sesuai dengan namanya. Nah, jadi... E, Misalkan k-nya suatu lapangan dan g-nya suatu grup hingga ajabar grup itu adalah suatu e, ruang vektor atas k yang basisnya itu adalah elemen-elemen di grup tersebut gitu dan e, kita juga bisa mempunyai perkalian di sini jadi sebagai contoh misalkan kita punya grup siklik kode tiga yaitu yang elemennya adalah Uh, elemen identitas a dengan a kuadrat. Lalu di sini 1a dan a kuadrat itu menjadi basisnya. Berarti semua elemen di Z2C3 ini adalah kombinasi linier dari 1a dan a kuadrat dengan koefisiennya itu adalah a0, a1 dan a2 di Z2. kalau uh, ada yang mau bertanya dulu? Oh, mungkin nanti aja ya. Nah, eh, tapi Z2 ini kan isinya cuma 0 atau 1, sehingga kita bisa daftarkan elemen-elemennya seperti ini, 0, 1, A, A, kuadrat, 1 plus A, A plus A kuadrat, 1 plus A kuadrat, dan 1 plus A plus A kuadrat. Nah, eh, yang menarik dari ajabar grup ini adalah karena dia berkorespondensi e, dengan representasi grup. Nah, representasi grup itu adalah suatu pemetaan dari grup G ke himpunan semua matriks invertible dengan koefisien di K. Sebagai contoh, misalkan G itu adalah suatu grup yang dibangun oleh A dan B, di mana memenuhi pangkat 4 sama dengan B kuadrat sama dengan 1, kemudian B inverse AB sama dengan A inverse. Nah dari grup yang biasanya abstrak ini direpresentasikan ke dalam suatu matriks di mana si A kecil ini direpresentasikan misalkan sebagai matriks A besar ini yaitu matriks 0, 1, 1, 0 dan B kecil ini direpresentasikan sebagai matriks Misalkan 1, 0, 0, min 1. Kemudian namanya representasi itu harus suatu homomorphism group. Berarti kalau A kecil memenuhi A pangkat 4 sama dengan 1, maka A yang besar juga. gitu. Matrik A pangkat 4 juga harus sama dengan identitas. B kecil kuadrat 1, B besar kuadrat juga identitas. B inverse AB sama dengan A inverse di sini juga harus B inverse AB sama dengan A inverse. Nah, jadi suatu representasi grup ini adalah eh, seperti mewakilkan suatu elemen yang abstrak ke dalam yang lebih konkret dan dalam hal ini dia berbentuk matriks. Nah, tadi saya katakan bahwa eh, representasi dari G itu berkaitan dengan modul atas KG, KG itu adalah yang ajabar grup yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, ke diberikan suatu representasi, kita bisa mendefinisikan suatu, eh, di sini eh, lapangannya C ya, kita bisa mendapatkan suatu CG modul. Sebaliknya, kalau kita punya suatu CG modul, kita juga bisa mendefinisikan suatu representasi nah sehingga penelitian akan ajabar grup ini menarik karena berkaitan dengan teori representasi grup nah beberapa penelitian di teori representasi grup dan ajabar grup ini sebenarnya belum terlalu banyak ya nah mungkin yang lebih aplikatif itu adalah ajabar yang berbentuk lapangan tapi hingga ya jadi eh, yang selama ini kita kenal lapangan hingga yang paling mudah itu adalah Zp dengan p-nya bilangan prima eh, jadi di sini eh, Z2, Z3, Z5, Z7, Z11 itu membentuk lapangan dan eh, dia adalah lapangan yang elemen-elemennya eh, terdapat eh, apa namanya banyaknya eh, banyaknya hingga eh, sehingga kita katakan dia lapangan yang hingga nah selain ZP kita juga punya lapangan hingga yang lain yang dinamakan jadi kalau tadi GFP itu adalah eh, simbol Galois field untuk eh, lapangan hingga yang banyak elemennya itu sebanyak P. Lapangan hingga yang lain itu kita namakan Galois field GF P pangkat M. Artinya sesuai namanya ini banyaknya elemennya adalah sebanyak P pangkat M. Dia akan jelas merupakan ruang vektor atas GFP dan juga karena dia berbentuk isomorfik dengan gelanggang polinom, ini dipotong dengan suatu ideal yang dibangun oleh uh, suatu polinom tata reduksi. Maka, di sini dia juga, uh, sebagai polinom tadi, dapat dikalikan sehingga dia juga membentuk aljabar. Nah, uh, penelitian yang pernah dilakukan tentang lapangan hingga ini adalah meninjau basisnya. Jadi ada yang namanya basis standar, yaitu basis polinom berbentuk 1 alfa alfa kuadrat sampai alfa pangkat n-1. Lalu ada juga basis normal yang berbentuk alfa alfa pangkat p sampai alfa pangkat p pangkat m-1. Nah, di sini yang kemudian dikaji adalah apa namanya matrik penyajian perubahan basis di antara basis polinom dengan basis normal ini. Karena basis normal ini Ayo. lebih banyak aplikasinya untuk di elektro dalam hal ini untuk kriptografi gitu karena basis normal mempunyai sifat bahwa jika elemennya dikuadratkan itu cuma seperti digeser saja gitu ya jadi itu menjadi suatu yang apa namanya aplikatif begitu digunakan untuk kriptografi. E, nah jadi di sini e, ini adalah beberapa penelitian mengenai lapangan hingganya dan juga e, digunakan untuk kriptografinya dan lapangan hingga juga e, digunakan dalam coding. Dan terakhir adalah tentang gelanggang polinomiring. Jadi kalau adik-adik di sini eh, apa namanya lebih berminat untuk gelanggangnya saja, tidak mau terlalu memikirkan sifat ruang vektornya seperti yang ada di ajabar-ajabar eh, sebelumnya. Nah, kalau gelanggang polinomial miring ini penelitian yang pernah dilakukan lebih banyak eh, menggunakan sifat-sifat gelanggangnya di mana di sini kalau yang namanya polinomial miring itu berarti yang biasanya a kali x itu sama dengan x kali a kalau sekarang kita seperti miring-miringkan gitu ya jadi a kali x itu didefinisikan sebagai x kali sigma a ditambah delta a gitu jadi kita seperti kita rusak gitu ya definisi a kali x-nya nah, padahal X kali A-nya itu tetap. Dan eh, yang pernah dilakukan di sini adalah eh, melihat masalah berikut. Jadi misalkan kita punya suatu gelanggang yang merupakan gelanggang yang eh, dinamakan dedekin domain ataupun dedekin prime ring, ternyata gelanggang polinomnya itu belum tentu dedekin domain atau dedekin ring. nah terus idenya tuh bagaimana kalau kita potong gitu ya dengan suatu ideal, apakah dia jadi dedekin domain dan uh, beberapa hasilnya seperti ini, ternyata kalau kita potong dengan himpunan uh, uh, p yang seperti ini maka dia itu dedekin domain kalau jika dan hanya jika p kecilnya ini adalah ideal prima dari R, begitu juga ini versi eh, apa namanya eh untuk dedekin primernya gitu ya agak mirip di sini eh, bunyi teramanya, cuma di sini menyangkut X sigma delta, kalau di sini cuma eksikmanya aja selain itu menggunakan generalized Asano prime ring juga kita mencoba e, kalau tadi masalah yang sama rx nya ini tidak e, belum tentu dedekin domain, nah terus harus diapakan gitu ya, nah kemudian kita e, mendefinisikan yang baru namanya generalized dedekin prime ring atau generalized dedekin domain atau generalized Asano prime ring di mana setelah kita eh, generalize tersebut maka si gelanggang polinomnya ternyata eh, memenuhi yang kita inginkan gitu di sini biasanya disebutnya itu sebagai invariant dan eh, penelitian tentang skew polinomial ring ini juga ternyata terpakai juga pada saat eh, kita melakukan lakukan penelitian di recording di sini misalkan di nomor 4 ini skew cyclic code itu karena kita bawa ke skew polinomial ring untuk mempelajari kode kode ini gitu jadi antara penelitian yang ini dan skew polinomial ring ini juga sebenarnya berkaitan dan ini beberapa publikasi untuk skill polynomial ring, cuma sayangnya saat ini belum ada lagi yang melanjutkan, gitu ya. Oke, okay. uh, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya oke, okay. uh, terima kasih kepada... <tuh> yang telah menyampaikan materi ini. Oke, sesuai dengan jadwal yang kita buat. So, selanjutnya kita akan uh, lanjutkan ke pemerintah selanjutnya dulu ya Bu, baru nanti kita sisi tanya jawab. Gitu. Silahkan. Jadi tadi Buntan sudah menyampaikan tentang aljabar berapa mulai dari aljabar lintasan, aljabar grup, kemudian tadi lapangan <laughs> ya. Yeah. oke okay. uh, kemudian kita lanjutkan kepada materi selanjutnya kepada bapak muhammad afis oke okay. ya yeah. Pak Muhammad Nafis, mana sudah ada? Ya, tes. Oh, ya. Ya. ya, kepada Pak Muhammad Hafiz, kita persilahkan. Tapi belum diberikan waktu dan tempat. Terlebih dahulu, saya bacakan dulu CV-nya ya Pak Hafiz. ya. Oke. Uh. Oke, jadi ini data pribadi dari Pak Muhammad Hafiz, yaitu nama Muhammad Hafiz, SPT di PhD. Ya, hmm, kemudian riwayat pendidikan S1 Universitas Negeri Malang itu Pendidikan Matematika. S2 Institut Teknologi Bandung, Matematika, dan S3 Kanazawa University, Jepang. Dengan bidang Mathematical and Physical Science. Oke, Pak Muhammad Afis ini pernah menjadi peneliti di LabMed Indonesia, Bandung dan juga sekarang menjadi dosen di Universitas Negeri Malang penghargaan yang pernah diraih itu sebagai LPDP Award untuk PhD-nya kemudian Bapak Muhammad Hafiz dan eh, eh, sekarang aktif meneliti di bidang Applied Energy dan juga beberapa beberapa kegiatan lainnya Oke. Demikian CV ringkas dari Bapak Umar Afis kepada Afis dipersilakan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan di sini. Saat ini pas sekali sedang azan asar, jadi saya mohon izin berhenti sejenak, Bapak Ibu. Oke, oke. Ya, terima kasih telah menunggu sejenak. Pertama, saya ulangi lagi: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Bapak Ibu semua. Pertama, yang saya hormati Ibu Ketua Jurusan Matematika UNP, Ibu uh, Dr. Anda Media Rosa MSI, kemudian yang saya hormati juga. Bapak sekretaris jurusan Matematika UNP Bapak Devri Ahmad S.Pd., M.Si. juga yang saya hormati uh, ketua program studi Pendidikan Matematika Bapak Friedgo Tasman S.Pd., M.Sc. Kemudian Bapak Ibu dosen jurusan Matematika UNP yang uh, telah hadir, terima kasih banyak. Juga uh, mahasiswa UNP dan undangan yang lainnya, jadi Bapak Ibu merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk uh, bisa hadir memenuhi undangan dari UNP. Jadi, Pak Devri ini uh, menjapri saya untuk menjadi uh, pemateri. Oh iya, tak tidak lupa juga. Uh, yang saya hormati, Ibu Intan. Ibu Intan ini dosen saya, sama Pak Devri dulu, waktu S2 di ITB. Kemudian, ya, topik kali ini tuh tentang bagian saya: penelitian di bidang analisis. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu, semua tidak murni analisis yang saya laparkan kali ini karena sejak S2 sama-sama dengan Pak Devri itu kita KBK-nya analisis konsentrasinya analisis tetapi penelitiannya itu beririsan dengan terapan jadi sama seperti yang dikatakan Bu Intan tadi mahasiswa lebih tertarik ketika ada visualisasinya Nah, saya dan Pak Devri ini juga dulu uh, kenapa milih yang beririsan dengan terapan karena visualisasinya itu uh, lebih menarik daripada analisis murninya. Jadi, uh, izinkan saya share screen. Mohon saya diberi izin. Sudah, Pak Riz. Sudah. Lagi. Belum. Oke. Um, ya maaf agar bisa share screen saya harus keluar saya harus keluar dulu ternyata. Saya kok tidak bisa share screen ya? bentar Pak Fis, saya jadikan dulu co-host lagi. Tadi keluar lagi. Ya, terima kasih. Bismillah. Ah. Ya sudah kelihatan. Kelihatan. Screen oh, saya kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah. Ya sudah. Nah. Ya terima kasih banyak. Jadi. Um, Uh, ya, ini slide saya. Ini uh, masih bahasa Inggris. Mohon maaf, saya belum sempat mengindonesiakannya karena kesibukan di jurusan-jurusan kami saat ini sedang mempersiapkan akreditasi internasional ASIIN. Bapak Ibu Guru, uh, insya Allah tahun depan akan selesai. Jadi, dan saya ketuanya, makanya <laughs> mohon maaf sekali. Jadi, ini. Uh, yang saya sampaikan hari ini, pemodelan banjir di uh, delta dari Sungai Rin. Jadi penelitian ini tuh saya lakukan dulu ketika sempat ke Belanda. Jadi bersama ini Rudi Kurnia, Rudi Kurnia ini dari Lab Med Indonesia. Kemudian ada Andreas Parama, Andreas Parama ini juga Lab Med Indonesia waktu itu. Sekarang beliau dosen di Universitas Parahyangan Bandung. Juga ada Robin Bastiansen ini orang Belanda. Waktu itu mahasiswa S2, dia. Nah, ini kemudian, nah, jadi ini tuh. Nah, saya langsung ke latar belakangnya saja. Latar belakangnya itu, jadi ketika di sana, kami ini diberi sebuah proy project Proyek jadi, projeknya ini berdasarkan. Fenomena atau problem yang ada di lapangan, jadi problem yang waktu itu diberikan ke tim kami itu adalah memodelkan banjir di delta. Delta itu bisa kita katakan pertemuan antara sungai dengan laut, jadi. Dan ini situasinya waktu itu ada di Belanda, jadi ini uh, sungai di Belanda, ya Bapak Ibu semuanya. Jadi ini tuh sungai, uh, kami mengambil studi kasus Sungai Rin. Nah, Sungai Rin itu sungai terbesar di Belanda. Sungai ini um, berawal dari itu, uh, dari Swiss, dari pegunungan apa itu yang paling tinggi di Swiss itu. Terus dia melewati Belgia, melewati Jerman juga, terus uh, melewati Belanda. Nah di Belanda ini, um, ini dia ketemu dengan lautnya itu di Belanda. Nah jadi problem yang diberikan ke kami itu, um, ketika terjadi hujan di dataran, di sekitar sungai Rin, nah, itu kan otomatis debit air yang ada di sungai itu kan nantinya akan lebih besar dari biasanya, terutama selain disebabkan oleh hujan yang intensitasnya itu tinggi sekali. Hal ini juga disebabkan oleh mencairnya. Mencairnya es di gunung kalau nggak salah gunung Alvin. Nah jadi kedua hal itu yang ada di di atas sini itu akan membuat debit airnya itu meningkat Bapak Ibu. Nah jadi bisa jadi karena hal itu maka terjadi banjir di sekitar sungainya. Nah tetapi ternyata tidak hanya disebabkan oleh itu saja. Ada penyebab lain yang menyebabkan banjir, yakni ketika air laut pasang. Nah, terus kita tahu juga negeri Belanda itu yang di dekat laut itu ketinggiannya di bawah di bawah permukaan air laut. Jadi mereka memberi dam maka airnya sudah tidak bisa masuk nah jadi banjirnya tadi selain diakibatkan oleh hujan oleh intensitas hujan yang tinggi atau disebabkan oleh uh, mencairnya salju di gunung nah penyebab lainnya adalah ketika terjadi gelombang air pasang nah terus kemudian um, titik kritisnya itu terjadi ketika bersamaan jadi, in hujan yang turun itu tinggi sekali, kemudian eh, air pasangnya itu juga tinggi. Nah, maka banjirnya pun kemungkinan besar akan semakin membesar daerahnya yang kena banjir. Nah, jadi ini problem, ini bagaimana cara mengatasinya. Jadi, kami waktu itu diberi tantangan mengatasi banjir ini, Bapak Ibu nah terus hmm, nah ini jadi pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan eh, pertanyaan utama dari penelitian ini apa yang terjadi jika eh, discharge discharge itu debit air debit air naik sedangkan di bawah di bawah sini itu eh, Air pasang itu tinggi sekali. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita ingin memodelkan hal ini, memodelkan ini, terus nanti mencari solusinya. Kira-kira seperti apa, Ibu? Nah, ini jadi kita melis beberapa solusi yang mungkin. Yang pertama adalah ya Belanda itu kan negerinya yang yang berhadapan dengan laut itu di Dam diberi dam, nah, jadi salah satu solusinya adalah diberi barir. Barir ini semacam penghalang, penghalang di sungainya. Jadi, kalau uh, air dari laut itu tinggi, nah kita tutup sungainya ini. Jadi, airnya enggak masuk ke dalam sungai, jadi enggak, enggak banjir. Jadi, itu salah satu solusinya. Jadi, uh, barir ini semacam buka tutup gitu bapak ibu. Kalau air pasang masuk kita tutup biar ndak ndak banjir. Tapi kalau kalau air pasangnya itu turun atau airnya itu surut yang ada di laut, nah itu kita buka. Kenapa kita buka? Karena biar air dari sungai yang atas itu tetap mengalir ke laut. Atau solusi yang kedua, solusi yang kedua ini menggunakan retention area. Jadi retention area ini itu adalah area yang kita hubungkan ke sungai sehingga ketika terjadi banjir, nah nanti airnya ini dialirkan ke dalam area yang tadi. Jadi semacam kolam, Bapak Ibu. Bisa bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti kalau Airnya itu mulai meninggi, nah maka debit airnya itu banyak masuk ke kolam ini tadi. Nah, kalau solusi yang kedua, pertanyaannya adalah diletakkan di mana, apakah di dekat-dekat laut atau di tengah-tengah, atau bagaimana. Nah, ini yang kita modelkan dua ini, atau solusi yang ketiga, kombinasi dua-duanya ini tadi, jadi dikasih barrier. Digunakan juga retensi area, area retensi. Nah, kemudian um, pertama kita memodelkannya. Nah, ini um, persamaan yang sebelum ke sini, ini tuh kita mencari um, kalau. Um, di sungai itu pergerakan air di sungai itu kita terkenalnya menggunakan persamaan sain fernand Nah ini. Nah tapi kita tadi kan ada dua itu tadi ada solusinya kemungkinannya barrier atau retensi area. Nah tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan pretensi area tadi dengan uh, keberadaan barrier ke dalam persamaan Sain-Venant. Nah, untuk mengakomodasi hal itu, maka uh, kita balik lagi. Uh, persamaan Sain-Venant itu datangnya dari mana sih? Nah, uh, sama, uh, sama halnya ketika kita berhadapan dengan fluid dinamik, dinamika fluida atau air atau gelombang atau apa nah dua hal yang selalu kita perhatikan yaitu persamaan momentum dan persamaan kontinuitas nah ini kalau yang ini kita perhatikan terlebih dahulu persamaan momentumnya nah asalnya itu dari persamaan Navier-Stokes nah itu seperti ini saya tidak menerangkan lebih detail tentang ini v itu vektor v ini itu adalah kecepatan bapak ibu kecepatan dari fluida atau air di kasus kita u v w u itu kecepatan yang searah sumbu x v itu kecepatan searah sumbu y terus w itu Kecepatan searah sumbu Z jadi ini tiga dimensi, tetapi um, untuk membuat mempermudah permasalahan kita, jadi tidak terbilang, tidak langsung ke uh, sistem yang kompleks seperti ini. Jadi, kita uh, mengasumsikan beberapa hal biar uh, lebih mudah, Bapak Ibu. Jadi hmm, ya ini uh, sistem persamaan Navier-Stokes tadi itu kita simplify, kita kita sederhanakan sehingga um, uh, flow of motion ini uh, pergerakan dari air itu tetap akurat di dalam sungai. Terus, nah ini salah satunya. Nah ini sungai itu kan panjang sekali ya Bapak Ibu. Ini melewati beberapa negara tadi yang saya sebutkan dari Swiss, Belgia, Jerman, Belanda. Nah, jadi uh, um, apa perbandingan panjang dengan lebar sungai itu sangat-sangat tinggi sekali Bapak Ibu. Jadi kita hanya memperhatikan uh, satu dimensi saja. Nah, jadi uh, asumsikan bahwa airnya itu mengalir di dalam sungai searah dengan sungainya. Jadi yang y y direksi apa arah y kecepatan di arah y sama kecepatan di arah z. Nah, itu tidak kita perhatikan. Hmm. Ya. Jadi kecepatan vektor dari V itu hanya U, 0, 0 ini terus jadi dari sistem tadi kita hanya punya satu persamaan saja. Nah ini ini uh, kita namakan persamaan momentum di uh, X. Terus kita lanjutkan terus ini masih asumsi-asumsi yang kita lakukan untuk memper menyederhanakan untuk menyederhanakan sistem. Nah, jadi diasumsikan tekanan di dalam di dalam sungai itu hidrostatik, artinya tekanannya itu dapat dihitung berdasarkan dari ini density, densitas dari air dan juga dari di ketinggian air. Jadi kita punya tekanan itu sama dengan rho g, rho kali g kali h, g ini percepatan gravitasi. Kemudian juga kita asumsikan bahwa density densitas kerapatan dari air ini konstan. Nah maka kita peroleh persamaan ini. Ini masih persamaan momentum, bapak ibu. Tapi setelah penyederhanaan. Nah, terus kemudian uh, kita tahu um, sungai ini kan tidak flat. Uh, apa dasar dari sungai itu tidak flat? Jadi, kita asumsikan itu agak-agak uh, miring, Bapak Ibu. Nah, jadi uh, kita juga memperhatikan bahwa uh, ini Uh, gravitational force ini apa ya Gra gravitational force-nya itu diberikan seperti ini jadi dia bergantung pada g sama rho nah terus f ini itu uh, di arah x nah g-nya ini berdasarkan ini rho g sin theta atau secara umum langsung saja secara umum F ini bisa kita tulis rho g kali s. Nah s itu awalnya apa? F s itu slope. Jadi kemiringan dari dasar sungai awalnya. Nah tapi biar um, lebih general kita tulis s nya itu sf. Nah jadi dikombinasikan semua kita memperoleh persamaan momentum pada Persamaan Saint Venant itu seperti ini, bapak ibu. Nah, SF ini apa? Nanti kita uh, diskusikan kembali. Nah, kemudian ada persamaan kontinuitas. Nah, ke, ini um, ini um, pemodelan matematika kalau di, di dinamika fluida ini sangat terkenal sekali. Jadi um, ini Hmm, ya ini penurunannya terus. Nah ini kita tambahi key ini. Nah key ini tuh yang dia kayak semacam source source itu sumber atau sink sink itu kayak lubang yang airnya nanti masuk ke situ. Jadi air masuk atau airnya keluar. Nah ini ini yang kita uh, kita tambahkan. Jadi kalau kalau sign persamaan sign venan seperti biasa, nah ini tidak ada akinya ini. Nah terus kita tambahkan ki ini. Nah terus kita gunakan teorema dasar kalkulus kita memperoleh ini. Kemudian a dan b jadi a dan b tadi itu kayak kita potong bagian sungai kecil sekali di A dan B, nah terus kita hitung ini. Nah karena ini harus berlaku untuk semua sembarang kita memotong di A atau B, nah maka haruslah berlaku ini do A per do T ditambah do G per do X uh, sama dengan Q. Nah Q, oh ya maaf saya lupa tadi Q ini tuh uh, debit air sedangkan a ini itu mana tadi a nya saya lupa a ah, ini kinya itu kinya itu debit air discharge kinya kemudian ah, ini tadi, ini. Ah, a ini tadi a ini banyaknya air di antara irisan dari x sampai b jadi kayak volume Uh, apa bukan volume um, area a itu area di a sampai b a kecil sampai b kecil ini ini kemudian nah ini tadi a itu w kali h ini jadi area ini itu uh, sungai kalau kita potong uh, kita potong um, tegak lurus dengan arah sungai bapak ibu jadi kita kita asumsikan itu seperti ini. Kalau kenyataannya kan tidak mungkin seperti ini. Tapi ini, ini hanya untuk mempermudah sistem saja, Bapak Ibu. Nah jadi dari persamaan momentum dan persamaan kontinuitas yang tadi sudah sudah kita turunkan itu sekarang kita kita tulis kembali. Kenapa kita tulis kembali? Karena kalau kita melihat di sini Nah, uh, variabelnya itu terlalu banyak. Ada empat variabel di sini, yaitu A, A itu area, q itu debit air, U itu kecepatan, kecepatan aliran air di sumbu X, kemudian ada juga H, H itu uh, ketinggian air, ketinggian air, jadi, um, ya, ketinggian air di. Di beberapa titik itu kan berbeda karena sungainya, kemudian uh, dari empat variabel ini, itu kita hanya memerlukan dua. Kenapa kita hanya perlu dua? Karena kita bisa menulis a itu sama dengan w kali h, jadi a sama h ini itu saling terkait, sedangkan Q sama u ya Ki sama U. Nah ini A sama dengan W kali H. Jadi H-nya itu terkait dengan A. Nah sedangkan Q itu terkait dengan U. Nah ini Q sama dengan A kali U. Jadi kayak saling terkait semuanya itu Bapak Ibu. Nah jadi makanya kita hanya perlu dua. Terus ini juga... Ini kan W itu lebar sungai. Nah, lebar sungai ini nah, harusnya kan bergantung pada x pada posisi, tapi untuk mempermudah sistem tadi, w ini kita anggap konstan, kita asumsikan konstan. Nah ini kita tulis kembali persamaannya. Nah itu, nah hasil akhirnya tuh kita peroleh seperti ini. Nah ini saya nggak detail di sini, bapak ibu, ini ya ini mudah sekali tinggal substitusi substitusi ini tadi yang kita peroleh um, terus nah SF tadi SF tadi itu apa itu nah di Venan persamaan Venan itu uh, selalu muncul uh, suku SF ini nah di beberapa literatur uh, dari eh, berdasarkan data empirik itu diperoleh SF itu rumusnya seperti ini jadi kita tidak perlu susah-susah lagi mengurusi SF ini karena sudah sudah ada dari literatur lainnya. Nah terus kemudian di sini ini ada P, p itu area dari ini irisan sungai yang basah kena air, jadi kita asumsikan p nya itu seperti ini. Nah terus masih dari data empirik, itu kita peroleh n nya itu nilainya berada antara 0,02 dan 0,1. Nah pastinya seperti apa itu? Selalu berdasarkan dari uh, karakteristik masing-masing sungai, kemudian, nah, ini uh, asumsi-asumsinya yang tadi kita uh, katakan. Asumsinya, kalau disimpulkan, itu yang pertama, uh, airnya itu incompressible, terus uh, kepadatan kerapatannya itu konstan terus konstan terhadap waktu dan terhadap posisi terus gravitasi itu konstan juga kemudian aliran di dalam sungai itu satu dimensi terus pressure-nya itu hidrostatik kemudian kemiringan sungai itu ini tetap Teta, kemudian Teta itu sangat kecil sekali, kemudian um, tidak ada friction, ya tidak ada um, tekanan di antara gravitasi dan um, gesekan, kemudian uh, ya ini tadi lebar sungai kita asumsikan konstan, konstan terhadap waktu dan konstan terhadap uh, posisi x nah kemudian kita setelah kita memperoleh modelnya tadi nah untuk mencari solusinya itu salah satu caranya menggunakan uh, metode numerik nah uh, ini bagaimana men-setting simulasinya nah ini 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 um, parameternya ini kita pilih dari um, uh, data di lapangan bapak ibu jadi kita ini w ini lebar sungai ini kita cari rata-ratanya kita cari literaturnya ternyata sekitar 400 meter kemudian ini rata-rata uh, kedalaman kedalaman sungai di di upstream jadi ada upstream ada downstream upstream itu uh, yang apa yang dekat dengan gunung Uh, kalau saya anggap sungai tadi, ya, Bapak Ibu, ya, upstream itu yang dekat dengan Gunung Apa Hilir atau hulu. Ya, saya lupa. Terus, ada juga downstream, kalau downstream itu uh, yang sungai yang dekat-dekat dengan laut tadi. Nah, ini uh, kemudian slope-nya itu juga sangat kecil sekali. Ini esnya. 0,14 kali 10 pangkat minus 4 kemudian ya uh, inisial value-nya ya saya maaf saya tadi balik lagi ke sini ya. dari sini itu variabelnya hanya dua bapak ibu ki sama h ki itu debit h itu uh, ketinggian air h itu ketinggian air. Nah, yang yang lain ini itu uh, konstanta semua. Bisa memilih memilih skinnya, aja ya, aja lah sih kok. Nah, promosi Montari satu diamond malinya. Ya, ini kemudian uh, initial value ini uh, nilai awal untuk H itu Hal tadi ketinggian air, jadi ketinggian air uh, di T sama dengan 0 itu kita setting sama dengan min hmm, uh, water level, jadi uh, sama dengan um, ketinggian air rata-rata. Jadi rata-rata di sungai Rin itu berdasarkan literasi yang kita temukan itu hanya uh, sama dengan 10 ini 10. Saya lupa satuannya apa ini, tapi pastinya hanya 10. Kemudian ki nilai awal dari debit air itu kita pilih rata-ratanya yaitu minus 2000 meter persegi per second. Nah, tanda minus ini artinya air di, di kondisi awal ketika t sama dengan nol itu airnya itu mengalir dari dari upstream ke downstream dari dari kanan ke kiri tadi kanan itu daratan sedangkan kiri tadi itu lautan kemudian ini apa ketinggian dari key ah ini tadi debit air di di mana ini tadi oh ya kita yang ketiga ini debit air di upstream itu kita harus men-setting juga kondisi batas nah jadi di kondisi batas itu kita setting debit airnya itu terkait dengan ini dengan apa gelombang air yang datang dari lautan itu, bapak ibu. Nah, kemudian ini kondisi batas pada di downstream di downstream itu di dekat laut itu kita setting seperti ini jadi nah ini ini plotnya nah yang kayak fungsi sinus ini itu adalah boundary condition syarat batas di di downstream jadi ini di pertemuan sungai dengan laut. Jadi ini kayak uh, ketika T-nya 0, ketinggiannya itu 10, terus um, ber, seiring berjalannya waktu itu uh, karena ada gelombang yang masuk juga, masuk atau keluar. Nah, itu Kemudian ini Bapak-Ibu kalau memperhatikan ada titik-titik. Uh, nah titik-titik ini itu syarat batas di upstream, di upstream yang dekat dengan gunung saya katakan dekat dengan gunung. Jadi di awal itu ketinggiannya 10 terus karena ada hujan atau es yang meleleh tadi itu maka dia ketinggiannya itu naik secara gradasi ke 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 mana ini? 11,5 sekitar 11,5. Nah, karena hujannya terus menerus jadi ketinggiannya tetap Nah, ini syarat batasnya kemudian. Nah, kalau ini tadi kan kita punya pars, uh, parsial uh, persamaan diferensial parsialnya ya Bapak Ibu terhadap x, terhadap spasialnya dan juga terhadap waktu. Nah, itu kita memilih uh, ini ini sangat uh, sangat simpel sekali yaitu finite difference central dan forward. Nah, terus hmm, terus ada tadi, ada juga yang nonlinear, suku nonliniernya. Nah, ini kita asumsikan kecil sekali, jadi bisa kita hilangkan. Kemudian, karena kita memilih eh, metode finite different, maka kita harus memperhatikan juga kestabilannya. Nah, kemudian kita berdasarkan. Eh, literatur yang tadi itu kita setting SF-nya sama dengan 0,035. Nah, terus nah ini poin pentingnya yaitu kita menggunakan staggered grid. Nah, jadi awalnya kami mencoba tanpa staggered grid. Nah, itu simulasinya tidak jalan, tapi ketika diganti kita kombinasikan metode finite different atau metode beda hingga ini dengan metode staggered grid. Nah, ternyata jalan. Kemudian, nah, tadi kan salah satu solusinya itu kita membangun barrier. Nah, barrier ini bagaimana? Kita mengintegrasikan ini ke dalam persamaan yang kita peroleh. Nah, itu implementasinya seperti ini. Jadi, kita setting debit air di barrier itu sama dengan nol, artinya tidak ada air yang keluar masuk di barrier ini. Nah, barrier ini kita posisikan di tepat pertemuan antara sungai dengan... Laut. Nah, jadi uh, ini kita settingnya kalau ada barrier. Nah, kemudian kita juga punya area retensi. Nah, area retensi ini tadi kita ada key, ada suku key di persa sistem persamaannya. Nah, key ini itu berhubungan sekali dengan area retensi. Nah, area retensi ini hmm, jadi um, ya, jadi ki ini area retensi ini pertama kita letakkan di x sama dengan berapa. Nah, kalau di ini gambarnya, ini gambarnya ini contohnya ini adalah kita letakkan area retensinya itu uh, ada di x0 sama dengan 10. Kemudian sejauh sejauh 3 km ke kiri dan 3 km ke kanan. Nah, jadi um, ini sepanjang sumbu X, Bapak Ibu. Nah, jadi airnya tadi itu saya bayangkan saja ini airnya mengalir dari dari x sama dengan 25 ke 0 misalkan. Nah, kalau airnya masih ada di x antara 15 sampai 25 nah airnya ini akan tidak ada yang masuk ke retensi area Nah, tapi begitu dia masuk ke x sama dengan 10, nah ini eh, airnya ini bisa keluar masuk. Nah, ini nanti tergantung eh, tergantung eh, fungsi ini itu kita kalikan dengan apa. Nah, Nah ini, ini skenario, um, skenario dari area retensi. Nah air akan ditransfer masuk ke sungai jika um, ketinggian airnya itu kurang dari H0. Nah sedangkan Debit air itu ditransfer ke area retensi. Jika ketinggian air di sungai itu lebih dari H1, nah yang lebih dari H1 itu jangan lupa ini ada di interval I. Jadi, ini tadi kita asumsikan interval I itu, nah ini ketika fungsi ini tidak sama dengan nol, nah itu kita asumsikan itu adalah interval I. Jadi kalau ketinggian air di interval ini itu lebih besar dari H1 maka airnya itu nanti masuk ke area retensi. Sedangkan kalau ketinggian air di interval I, maaf ini harusnya ada di interval I kalau ketinggian air di sungai itu kurang dari H0, maka kita keluarkan air yang ada di area retensi itu ke dalam sungai. Nah, terus kalau ketinggian airnya itu ada di antara H0 dan H1, nah, itu artinya tidak ada air yang keluar masuk ke retensi area. Nah, terus. Nah bagaimana memodelkan ini, itu kita pakai karakteristik fung uh, function, fungsi karakteristik T. Nah ini T ini bergantung pada waktu saja. Nah jadi T sama dengan satu kalau ketinggian air itu maksimalnya yang ada di interval I itu lebih besar dari H1. Nah ini sama dengan, Kondisi kedua, nah kemudian t-nya sama dengan nol. Kalau ketinggian air yang ada di interval I itu antara H 0 sampai H 1 Nah, ini uh, kondisi yang, katakanlah, ketiga. Nah, kemudian, nah ini t-nya sama dengan minus. Ini uh, kondisi yang pertama. Kalau uh, minimum water level ke minim, ketinggian air minimum di interval I itu. Kurang dari H0, nah kemudian hmm, nya itu kita asumsikan konstan G0. Nah, maka G yang tadi itu yang ada di persamaan continuity itu kita ubah menjadi sama dengan G0 kali karakteristik ini kai kali t kai itu apa kai itu yang ini bapak ibu yang nah ini itu kita sebut kai nah ini fungsi kai nah itu nah kemudian ini hasilnya hasilnya kita eh, maaf ini bukan empat kasus ini harusnya satu dua tiga empat lima ini harusnya lima kasus bapak ibu jadi kasus pertama itu kita simulasikan kalau hmm, tidak ada barrier dan tidak ada area retensi. Jadi ekstrim kasus ekstrim yang pertama itu hmm, ada ini ada gelombang pasang di downstream. Jadi di dari di pertemuan antara sungai dan laut itu eh, terjadi. Gelombang pasang, nah, kemudian di upstream yang dekat dengan gunung itu debit airnya masih normal. Nah, apa yang terjadi? Nah, kasus yang kedua itu ada gelombang pasang dari laut, kemudian ada juga ini peningkatan, ada itu debit air yang meningkat di upstream. Nah, ini keduanya terjadi dalam waktu yang bersamaan. Nah, apa yang terjadi? Nah, terus yang ketiga ini, kasus kalau kita memberi penghalang atau barrier. Kasus keempat ini, kasus ketika kita memberi area retensi. Nah, area retensinya ini kita taruh di beberapa lokasi. Nah, ini nanti kita akan mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian, yang kasus yang terakhir itu kombinasi dari kasus ketiga dan keempat. Nah, langsung saja, ini hasilnya. Ini kasus yang pertama. Kasus pertama itu ada gelombang pasang dari laut, tetapi di dekat gunung itu hmm, ketinggian air masih normal, tidak ada hujan. Nah, ini yang atas itu. Yang atas ini itu ketinggian air laut. Jadi, nah kalau saya besarkan, nah ini ketika t sama dengan 3, nah ketinggian airnya, nah itu sampai 13 meter. Terus kemudian turun. Nah ini ini sumbu x ini panjang, sungai, panjang sungai. Nah di x sama dengan 0 itu dekat dekat dengan laut. Nah, ini panjangnya tapi dalam satuan kilometer. Nah, terus ketika T-nya 4, nah, dia itu yang di dekat laut turun tapi ini mulai naik, kemudian T sama dengan 5 turun lagi di bawah 12. Nah, 12 ini itu um, kita tentukan sebagai ambang batas Ambang batas keamanan. Jadi kalau di atas 12, nah itu artinya terjadi banjir. Nah kayak ketika t sama dengan 3, nah ini terjadi karena ketinggiannya itu lebih dari 12, maka terjadi banjir. Nah banjir ini hmm, dampaknya sampai sejauh mana dari dari pantai? Nah ini katakanlah di x0 itu pantai. Nah, ketika T sama dengan 3, nah, jadi sekitar X sama dengan 25, jadi sekitar 2, 25 km area di bibir pantai ini banjir, Bapak Ibu. Terus ketika T sama dengan 4, nah ternyata banjirnya meluas sampai uh, berapa ini? 35-an ketika t sama dengan 5 turun lagi ketika t sama dengan 6 tidak terjadi apa-apa turun nah kemudian begitu terus naik turun naik turun karena eh, air pasang tadi kita setting seperti fungsi sinus jadi naik turun naik turun nah ini kasusnya ketika t nya 15 maka dia banjir lagi di sini Nah, kemudian gambar yang bawah ini debit airnya. Nah, debit airnya. Nah, yang ini ini minus 2000. Minus 2000 kemudian naik, kemudian turun. Begitu juga dengan debit air ketika T-nya 15 sampai T-nya 30. Nah, ini kasus yang pertama. Kemudian hasil simulasi dari kasus yang kedua, itu, nah kalau kita lihat ketika t sama dengan tiga, nah polanya itu hampir mirip dengan tadi. Nah bedanya ketika t sama dengan tiga, bapak ibu, nah ini kasus yang kedua ya, kasus kedua berarti ada gelombang pasang, kemudian di eh, di dekat gunung itu terjadi eh, hujan yang lebat, jadi eh, airnya bertambah. Nah, yang membedakan itu di sininya Bapak Di sini ini juga besar, kalau yang tadi kan nah yang tadi kan datar 10 saja. Di sini 10 karena eh, enggak ada hujan jadi enggak nggak nambah airnya. Yang berubah yang di sekitar pantai. Nah, ini kasus. Nah, kalau kasus dua, yang berubah di sekitar pantai karena ada gelombang pasang tadi itu yang ma yang keluar masuk sungai. Nah dari sini it, ini juga ketinggiannya berubah-ubah karena uh, karena tergantung dari uh, kena dampak dari ini dari gelombang pasang tadi. Jadi enggak di sini itu enggak 10 lagi tapi ini sampai 11,5. Nah ketika t sama dengan 3, t sama dengan 4, t sama dengan 5, t sama dengan 6. Nah ini grafiknya itu sama persis dengan kasus yang pertama. Nah, itu artinya belum curah hujan yang tinggi itu masih belum terlalu nampak. Tapi kalau ketika kita lihat di T sama dengan 15, nah T sama dengan 15 ini itu fungsinya nah, ini itu grafiknya. Nah, area yang banjir itu sekarang lebih dari 30, lebih dari 30 met, kilometer dari bibir sungai. Nah, kalau kita lihat di kasus yang pertama tadi, ketika T sama dengan 15, nah yang daerah yang kena banjir itu sekitar 25, 25 kilometer dari bibir pantai. Nah, ketika kasus 2 T sama dengan 15, nah area yang terdampak banjir ini semakin meluas. Nah, begitu juga T sama dengan 16, nah ini sampai eh uh, ini sampai berapa ini? 50 km lebih. Bahkan uh, ya ketika T 17, nah ini bisa sampai hampir 70 km yang terdampak. Nah, karena itulah untuk menanganinya, perlu uh, dicari solusinya. Nah, ini kasus barrier. Nah, barrier-nya ini uh, kita setting uh, buka tutup, kita setting buka tutup, jadi um, settingannya itu ya. Ini. nah ini nah nah ini nah, 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 ini nah, 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 ini nah. ini ya yeah. kasus, <laughs> yeah. kasus ini itu... tuh <tongan> Halo? 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 halo, 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 saya lanjutkan ya. Jadi, kasus ini itu kasus ekstrim, di mana terjadi pasang dari laut, juga terjadi curah hujan yang tinggi di upstream. Nah, terus barirnya ini kita lakukan buka tutup, jadi. Kalau hmm, ketinggian air mulai mencapai um, berapa ya ini? Hmm, ketika ketinggian air mencapai dua um, belas, nah itu bariernya ini kita kita tutup. Oh, maaf, kita buka, ya kita buka. Jadi airnya oh ini kan airnya ini kan eh, sebagian besar dipengaruhi oleh eh, gelombang air yang datang. Jadi ketika ketinggian air di sini itu mulai lebih dari yang dari standar yang kita tentukan, maka langsung kita tutup. Nah, makanya ketika T sama dengan 18, nah ini eh, ketinggian airnya 12 lebih. 12 lebih tapi nggak sampai 13. 12 lebih. Nah, itu langsung barrier-nya kita tutup. Nah, akibatnya nah ini ketika T sama dengan 19 itu eh, apa? air ketinggian air di sekitar barrier itu langsung berkurang turun drastis seperti ini. gitu. Nah, Ke, setelah itu T sama dengan 20, nah dia mulai turun juga T21 turun dan nah, nanti eh, dia akan naik-naik lagi. Nah, naik turun lagi. Itu. Ya. Ini T sama dengan 18. Hmm. Nah, ini nah ini threshold value. Jadi di simulasi yang per, yang atas ini itu buka tutupnya itu kita tentukan ketika ketinggiannya 9, 9 meter. Nah, jadi um, ini ketika T-nya 9, ini ketika T-nya 10, ini ketika, ah, maaf bukan T, H-nya, ketika H-nya 11. Ketika H-nya 11, nah itu kita buka tutup. Ya, masih ada waktu. Kemudian, nah ini retensi areanya. Nah, kita simulasikan tiga, tiga, area retensi yang berbeda. Jadi yang pertama, yang ini, itu area retensinya kita tentukan di X0 sama dengan 10. Jadi di sini, area retensinya. Nah, yang tengah ini, area retensinya di 20. Di X sama dengan 20. Nah, kemudian yang ketiga ini kita taruh area retensinya itu di ketika X sama dengan 30. Nah, jadi nah ini uh, agak tidak terlalu berbeda. Yang membedakan hanya uh, area yang terdampak banjir. Nah, ketika kita tempatkan area retensinya di X sama dengan 10, nah... Um, hanya 10 km ya dari bibir pantai yang kena dampak. Nah begitu juga ini hanya 20. Terus ketika uh, area retensinya kita taruh di x sama dengan 30, yang kena banjir hanya 30 km dari bibir pantai. Itu kemudian. Um, nah ini juga kita hitung volume dari area dari debit air yang masuk ke uh, retensi area. Jadi ini ketika T-nya sama dengan uh, ini sekitar 6. Nah, itu ketinggian airnya mulai uh, tinggi. Jadi airnya masuk yang ke dalam retensi area, terus dia nggak ada lagi yang masuk. Nah, ketika T-nya sama dengan sekitar 17 masuk lagi. Nah, yang biru ini um, debit volume air yang masuk ke area retensi yang diletakkan di uh, x0 sama dengan 10. Kemudian uh, yang merah ini ketika retensi areanya diletakkan di uh, x0 sama dengan 20 dan yang hitam ini yang hitam nah ini enggak ada sama sekali ya di sini yang hitam ini uh, area retensinya kita taruh di um, X0 sama dengan 30, jadi baru menit ke sekitar 18. Itu airnya baru masuk. Nah, ini kemudian, nah, ini, ini um, kalau kita taruh penghalang atau barrier, begitu juga kita bangun retensi area. Nah, bersamaan, nah, ini. Ya, um. nah jadi ini ada tiga, ada uh, maaf ada ya ada tiga tapi yang di sini yang paling atas ini enggak nggak terlalu terlihat. Jadi yang atas ini retensi areanya kita taruh di x sama dengan sepuluh. Nah kalau yang gambar di tengah ini retensi areanya kita taruh di kita taruh di ah mana ini hmm snapshot of water and discharge barrier crossing kriteria uh, kriteria untuk menutup barrier itu ketika hanya uh, ketika h ketinggian airnya 9 kemudian gambar yang garis hitam itu situasi ketika retensi areanya diletakkan di 10. Terus yang merah, yang merah, red dash line, itu retensi areanya kita taruh di X sama dengan 20. Kemudian merah, titik-titik merah, itu ketika retensi areanya kita taruh di 30. Nah, ini gambar yang atas ini ketika T-nya sama dengan 16. Nah, hampir mirip semua. Kemudian ketika T-nya 17. Nah, yang hitam ini dia grafiknya di bawah garis biru ini. Nah, garis biru itu level safety-nya 12. Kalau 12 ke atas berarti banjir, 12 ke bawah berarti enggak banjir. Nah, kita lihat yang hitam, yang hitam tadi itu e, retensi area yang diletakkan di X sama dengan 10. Nah, sedangkan yang merah, nah yang merah ini baik yang e, apa yang titik-titik atau yang garis titik garis titik nah itu sama sama masih ada yang di atas 12 maka e, masih terdapat banjir Nah, begitu juga ketika T-nya sama dengan 18. Nah, ini yang titik-titik merah itu masih ada banjirnya di sini. Nah, sedangkan yang dua ini sudah hilang. Yang merah apa? Merah merah putus-putus sama garis hitam. Nah, ketika T sama dengan 19, itu ketinggian airnya juga seperti ini. Uh, ini T-nya sama dengan 20, T-nya sama dengan 21. Nah, berdasarkan simulasi tadi itu, uh, nah ini disimpulkan bahwa um, um, kalau terjadi air pasang dan uh, curah hujan yang tinggi terjadi bersamaan, nah itu ternyata uh, apa, uh, banj terjadi banjirnya itu tambah besar area yang terdampaknya kemudian yang kedua itu nah menutup barrier ya menutup barrier ini bisa jadi menjadi salah satu alternatif solusi salah satu alternatif solusi kemudian yang ketiga itu retensi area nah Retensi area ini, problemnya adalah lokasinya berdasarkan ketiga yang tadi. Retensi area ini harus diletakkan sedekat mungkin dengan pantai, jadi agar area yang terdapat banjirnya itu tidak meluas. Nah, ini. Hmm, yang menjadi problem tersendiri itu letak retensi areanya. Nah, itu biasanya susah kita membangunnya ke sana. Nah, terus kombinasi barrier dan retensi area nah, ini juga bisa menjadi uh, salah satu alternatif yang bermanfaat. Kemudian, nah, ini uh, ya uh, sebelum ke sana, kalau dianalisis, kalau kita analisis. Nah, itu biasanya kita mainnya. Nah, ini kan sistem yang kita peroleh. Nah, kalau dianalisis, sistem ini tuh kita buktikan bahwa solusinya itu ada. Solusinya ada terus, uh, solusinya itu tunggal. Kemudian, uh, satu lagi, ini kan kita uh, kalau kita diskritisasi secara numerik, nah kita harus membuktikan juga bahwa skema diskritisasinya itu stabil, ya itu kalau kita main di analisisnya, tapi visualnya ini yang lebih um, lebih menarik untuk orang-orang di luar analisis, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Uh, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya saya kembalikan ke moderator. Pak Devri. Where are you? <laughs> <I'm here>. <laughs> <laughs> Masih bisa bahasa <saya> Inggrismu. Silang. <laughs> Oke, okay, ini komputernya uh, Kameranya di bawah ya, jadi saya seolah-olah lihat ke atas terus. <laughs> jadi aneh ya. Ya oke, okay. uh, dari penyajian dari uh, Bapak Muhammad Hafiz. Uh, jadi uh, tadi Pak Muhammad Hafiz telah menjelaskan bagaimana uh, tentang uh, penelitiannya di Belanda di Sungai Drain, yaitu kasus banjir di sungai tersebut eh, pada kondisi ekstrim, yaitu eh, pasang naik hari hujan pula, gitu. Malang sekali ya. <laughs> ya oke. Okay. Uh, selanjutnya kita masuk ke sesi uh, uh, tanya jawab. Hmm, di sini uh, bapak ibu. Atau mahasiswa boleh menyampaikan pertanyaan e, melalui chatting, e, dan juga boleh melalui hand, Nanti, yang hand saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. E, jadi, langsung saja kita buka e, untuk penanya, dipersilahkan jika ada. Ya oke okay, bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Tuh di chat ada? Ada. Oh iya, baru memperkenalkan diri. <laughs> mungkin sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, uh, saya terlebih dahulu ingin uh, ini halaman. Saya terlebih dulu ingin menyampaikan pertanyaan. Uh, oh, tunggu, ada ini ya. Uh, dari Gina Zaidah ingin bertanya, kalau ambil konsentrasi analisis mata kuliah apa yang berkaitan dengan konsentrasi tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Hmm, Gina Zaida, ini kayaknya angkatan 2018 ya. Hmm. Di UNP ada konsentrasi juga ya, Pak Devri ya. Sama ya, dengan di UM. Ya, kalau mau ambil konsentrasi analisis mata kuliah apa yang berkaitan? Nah itu ini uh, pastinya ada banyak. Ada analisis real, analisis fungsional, analisis uh, kompleks. Nah itu banyak. Kalau tanya um, prasyarat biasanya tetap ya prasyarat kalkulus tentu hampir untuk semua. Nah Ya. Banyak sih yang konsentrasi analisis ya, Pak Tevri. Kayaknya di WNP juga sudah di kurikulum mungkin biasanya disebutkan ya, di, di sana kurikulum. lengkap. Sudah ada Pak, sebenarnya mata kuliah pas dia harus diambil kalau di kurikulum. Tapi di sini ya Bu Intan dan Pak Fis, makanya kita saya ingin sekali mengangkatkan penelitian di bidang aljabar dan analisis ini karena di sini sangat minim sekali gitu bahkan dikatakan hampir tidak ada yang memilih KBK tersebut gitu hampir tidak ada ya bukan berarti tidak ada hampir tidak ada yang memilih dua KBK tersebut untuk tugas akhir gitu makanya kita juga apa ya susah juga gitu di sini sistemnya kita mahasiswa yang mengajukan judul gitu jadi agar mereka yang mengajukan ya biasanya terapan terapannya kalau dari sini Ya sebenarnya sih situasinya nggak beda jauh ya, biarpun di ITB juga yang jadi mahasiswa tugas akhir saya tiap tahun tuh bisa dihitung dengan lima jari gitu, bisa ada satu aja udah alhamdulillah gitu kan. Jadi saya yeah, bisa sama. dibilang kalau TAS 1 tuh hampir nggak pernah nolak orang gitu karena bisa ada satu per tahun aja udah alhamdulillah gitu Pak. Jadi bukan masalah di UNP aja sebenarnya. Oke Bu. Ya jadi seperti itu ya. Walaupun oh, uh, sepertinya bidang analisis dan aljabar itu kayaknya memang agak jarang. Tuh. Karena dianggap dulu, kayaknya mindset ya Bu. <laughs> Mindsetnya dianggap dulu agak susah gitu ya. <laughs> ya, ada lagi pertanyaan dari Ibu Minora Longgom, terhadap Bapak Hafiz. Uh, apakah area A sepanjang sungai tersebut sama Pak? Jika tidak sama, bagaimana menih asumsinya? Yang rata-rata tadi Pak Hafiz, rata area sungainya A Ya, jadi A itu sepanjang sungai diasumsikan sama. Karena kita ingin sistemnya itu sesederhana mungkin. Nah, mungkin untuk pengembangan itu bisa jadi asumsinya itu kita hilangkan salah satu dulu. Jangan langsung banyak karena biasanya susah kalau langsung banyak. Uh, saya lanjutkan pertanyaan Ibu Minora, Pak Fis ya. Nah, bagaimana kira-kira Pak Fis kalau terjadi memang seperti yang ditakutkan, misalnya tiba-tiba sungainya mengecil di tengah jalan, gitu. Oke, kaya apa kayak lambang ASEAN? Ingat hmm. lambang ASEAN? <laughs> Mengerucut, lebar lagi, gitu. <laughs> ya, kalau um... belum ada kajian terkait itu ya, udah. Ya, susahnya karena itu nanti akan itu memunculkan suku nonlinier. Nah, itu yang biasanya di numerik itu agak susah kita 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 lakukan. Makanya untuk sementara saat ini kajiannya itu itu kita asumsikan sama karena proporsi area terhadap panjang sungai itu sangat-sangat kecil sekali panjangnya kan melewati berapa negara tadi nah sedangkan lebarnya itu kecil sekali makanya eh, sangat rasional ketika kita mengasumsikan area a itu sepanjang sungai itu sama hmm. ya oke okay, eh kita tunggu lagi kita masih kita sediakan waktu sebenarnya sekitar 30 menit untuk tanya jawab ya pak nah uh, itu tanya -tanya. pertanyaan yang bagus ya. untuk Bu Intan ini <laughs> oh ini <laughs> uh, Pak Fis nyerah jawabnya Bu <laughs> izin bertanya profesi apa saja yang jika kita mendalami jabar analisis apakah jarang peminat karena minimnya profesi atau bagaimana bapak ibu gitu kita ke aja Pak Fit. <laughs> ya kebanyakan sih kalau yang aljabar atau analisis emang jadi dosen ya artinya yang kemudian kalau e, bimbingan S2 dan S3 saya sebaliknya tuh justru banyak gitu karena biasanya emang sudah e, dapat e, tempat misalnya kayak Pak Hafiz di. UM kemudian Pak free di UNP gitu kemudian udah dapat pekerjaan tetap jadi dosen terus diminta jadi dosen ajabar terus kemudian S2 atau s 3 ajabar gitu atau analisis gitu ya uh, cuma ini juga sih apa sih namanya kalau kalau mau diterusin apa ya misalkan um, yang menganalisa kayak big data atau kemudian yang oh, tadi saya juga menceritakan tentang kriptografi, teori itu ya sebagai aplikasi aljabarnya gitu. Um, banyak juga yang alumni-alumni itu -alumni yang kemudian lapor ke saya, kemudian jadi kerja apa menganalisi, menganalisis datanya gitu yang kemudian ternyata kayak ruang egen, faktor egennya dipakai gitu di sosial media analisis atau Uh, yang gitu-gitulah pokoknya yang sudah aplikasi aljabar gitu Jadi ada juga yang apa namanya um, Memang uh, pas S1 nya tuh bukan uh, di aljabar ataupun di analisis gitu Jadi ada alumni kita tuh yang pas S1 tugas akhirnya graf Tapi terus dia memutuskan S2 di elektro Tapi oleh, oleh pembimbingnya kemudian oh kamu kan satunya matematik dia ya udah ambil pembimbing kedua matematik juga gitu. Jadi saya jadi pembimbing keduanya terus dia jadi berkecimpung di aljabar, kemudian terus sekarang dia udah kerja di kayak analisis data-data gitu yang menggunakan aljabar gitu. Jadi ya sebenarnya um, apa ya? Mungkin yang membuat peminatnya sedikit ya karena udah takut duluan misalnya diceritakan oleh kakak kelas gitu kan misalnya pengen IP tinggi gitu. nah, tapi artinya um, ketemu saya sekali di ajabah linear elementer atau di ajabah linear tapi terus nggak um, mau ketemu lagi gitu udah cukup ketemu itu sekali aja gitu kan terus uh, tugas akhir udah Udahlah yang yang santai aja gitu kan terapan atau statistik ya nggak tahu sih sebenarnya sih harusnya um, apa ya banyak aplikasinya gitu mungkin nanti Pak Devri bisa sekali-sekali undang alumni yang berkecimpung yang bisa cerita ini lo ajabarnya kepake gitu atau analisisnya kepake gitu. um, atau saya ini ada pertanyaan lagi saya lanjutin aja ya iya bu Quiver ke depannya kemungkinan diaplikasikan ke crypto coding. Um, saya maunya juga gitu sih. Jadi sebenarnya kan tadi saya cerita banyak yang pernah saya lakukan gitu ya dari sejak saya pulang dari luar negeri itu tahun 2007 sampai sekarang saya coba belajar Quiver, kemudian belajar kriptografi juga, kemudian tetap di area uh, gelanggang teo, uh, teori gelanggang juga gitu kan tapi waktu itu udah pernah juga sih bukan um, ya seperti mencoba memadukan si teori modul dengan coding gitu ya tapi terus ternyata nggak nggak bisa nyambung juga kenapa karena yang satu pakainya hingga gitu ya artinya kan kalau kalau kripto atau coding itu kita kerjanya kan uh, apa sih dengan lapangan yang hingga gitu jadi yang unsur-unsurnya tuh nggak banyak gitu sedangkan kalau yang teori gelanggang atau aljabar yang abstrak sekali justru bekerjanya dengan ruang vektor yang berdimensi hingga gitu ya misalkan atas real berarti kan uh, jumlah elemennya banyak gitu nah se seperti itu jadi kayak apa ya karena yang satu bergeraknya ke yang ketahinggaan gitu terus yang satu untuk aplikasi kan memang memang sebaiknya Ya orang nggak nggak akan pernah pakai yang dimensinya tahingga kan, jadi ya karena apa namanya belum belum nyambung aja sih gitu. Tapi kalau quivernya sendiri dipakai ke kripto belum ya. Tapi yang 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 lebih abstrak malah sudah gitu. Jadi kayak ini mohon maaf ini hujan gede sekali di sini ya. Jadi apa namanya kayak teori modul atau skew polinomial yang tadi saya ceritakan itu ternyata dalam salah satu penelitian kami di teori coding itu ternyata digunakan gitu konsep bahwa dia tuh membentuk modul dan seterusnya itu gitu jadi apa namanya justru sebenarnya di kripto atau coding itu ajabat abstraknya kepake sekali gitu cuma kalau quiver sih saya belum ya belum belum lihat bagaimana bisa dipakainya Oh. Ya kita masih punya waktu sekitar lima menit. Kita masih ada. Oh iya maaf saya meluruskan. Saya tadi a bilang a nya itu konstan ya. Saya tadi di pikiran saya a itu lebar sungai maaf. Jadi a nya itu tidak konstan karena kita punya rumus tadi area itu sama dengan w kali h. W itu lebar sungai dan hanya itu ketinggian air jadi memang tidak konstan karena ketinggian airnya itu uh, berubah-ubah terhadap waktu di, dan di posisi maaf saya tadi di pikiran saya w lebar sungai <tuk> <tuk> Ini kameranya di bawah. <laughs> Susah. Ya, oke. Okay. Ada lagi pertanyaan. Uh, jika tidak ada sambil menunggu, sepertinya saya ingin bertanya kepada Bu Intan tentang apa tadi aljabar lintasan ya? Ke aljabar lintasan. Uh, itu kan dihubungkan dengan graf ya, Bu? Iya. Yeah itu nanti aplikasinya kemana kalau di graf. Karena kalau hmm, apa maksudnya belum nanti kaitannya di mananya bu kita kita apakah ada operasi yang kita definisikan untuk graf tersebut atau bagaimana uh, itu sebenarnya kajian yang lain lagi gitu ya jadi kalau yang tadi saya jelaskan adalah kajian di mana graf dipakai untuk menjelaskan aljabar gitu. Jadi misalkan kita mau cari idealnya, radikalnya, terus apalah pokoknya yang ada di aljabar, tapi kita terus melihat dari e, bacanya dari grafnya gitu. Jadi kelihatan oh ini panahnya sekian, oh ini dibangunnya oleh panah yang ini 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 ini. Jadi e, kita menggunakan graf untuk sebagai visualisasi untuk mempelajari si aljabar. Tapi ada lagi bidang kajian yang lain yang tadi tidak saya eh, belum tidak saya ceritakan, yaitu kebalikannya gitu, di mana suatu dari suatu aljabar, nggak eh, mesti aljabar sih, aljabar bisa grup, bisa ring, bisa ruang vektor segala macam, itu dibikin grafnya. Nah pasti bikin grafnya itu kemudian dikaji grafnya apa sih misalkan bilangan kromatik, graf Hamilton, terus uh, pokoknya semua sifat graf itu yang terus de, graf yang dibentuk dari aljabar ini terus di, dikaji gitu. Nah, itu beda lagi gitu. Jadi sebenarnya ada ada dua sisi gitu di, di mana yang satu dari eh uh, graf kemudian kita lihat aljabarnya itu yang yang selama ini saya kerjakan gitu ya bahwa mempelajari aljabar semua sifatnya idealnya modulnya representasinya kemudian kategorinya itu pakai graf nah ya. sebenarnya ini saya sedang baru aja mulai juga gitu jadi saat ini sedang ada mahasiswa S3 uh, apa join research dengan uh, orang Iran yang kita sedang melakukan yang sebaliknya itu gitu jadi ada dari suatu apa ya gelanggang kita bikin grafnya Kemudian si e, grafnya itu kita kaji apa sih segala macam sifat grafnya gitu bilangan kromatik dan sebagainya dan sebagainya itu. Jadi e, apa namanya ya mau nggak mau harus ngerti aljabar dan grafnya juga kalau itu ya. Sedangkan kalau penelitian kuiver sih sebenarnya grafnya tuh nggak nggak terlalu harus ngerti graf banget gitu. Lebih di aljabarnya. Tapi e, terus terang kalau yang ini emang kita baru mulai, mahasiswa S3-nya juga angkatan 2019, jadi sekarang baru tahun kedua. Oke Bu, berarti yang Ibu lakukan berarti merepresentasi kanal jabarnya ke graf ya Bu? Iya, seperti itu. Nah, baru mulai ya. Iya. Nah, kayaknya ada pertanyaan satu lagi Bu, ini mungkin yang terakhir gitu. Apakah aplikasi ya. dari materi Ibu ini dapat diterapkan pada masalah tersebut Ya, saya belum bisa jawab sekarang ya, semoga bisa gitu. <laughs> karena uh, kalau yang Quiver tadi itu memang kajiannya adalah untuk mempelajari si aljabar itu sendiri gitu. Jadi kan memang orang aljabar tuh senang bikin aljabar yang aneh-aneh gitu kan. Nah terus dari ajabar yang aneh-aneh itu Kemudian dipelajarinya melalui grafnya gitu Tapi terus aplikasi yang um, Transportasi atau kripto atau itunya tuh kayak Itu beda lagi gitu ya Yang lebih banyak kepake di kripto itu Yang tadi saya bilang ada Teori grup kepake Kemudian yang skill polynomial ring dipake Kemudian lapangan hingga juga kepake gitu Tapi kalau yang ajabar quiver itu Jadi kayak graf yang dipakai untuk mempelajari aljabar gitu. Jadi kita yang apa namanya? Meng, eh kita meng, me, apa ya? mempelajari aplikasi graf pada aljabar gitu. Itu yang apa namanya? eh tapi kita nggak mau nyebutnya graf gitu. Karena graf kita kan eh uh, beda gitu. Karena memang kita tidak tidak belajar graf gitu ya. Yang kita belajar tuh quiver gitu. Makanya dikasih nama yang berbeda gitu. Ya, eh. Okay. Uh, oke, okay, sepertinya waktunya sudah habis untuk sesi tanya jawab. Uh, selanjutnya kita masuk ke eh uh, sesi selanjutnya yaitu eh sudah habis, selanjutnya Ya, oke, okay, saya sebagai moderator, yang ada salah saya mengucapkan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Ibu Intan dan juga Bapak Hafiz atas kesediaannya berbagi dengan kita di sini sehingga mahasiswa kita di sini dan kita juga sebagai dosennya bisa tahu bagaimana penelitian aljabar lanjutan gitu. Bagaimana penelitian analisis lanjutan. Kalau yang disajikan Pak Hafiz tadi analisis terapan ya. ya oke okay. saya mohon maaf jika ada yang salah saya kembalikan kepada MC Ibu Rara. Terima kasih Bapak Devri Ahmad. Demikianlah webinar kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri dapat dijadikan referensi bagi kita semua dalam penelitian tentang matematika khususnya bidang aljabar dan analisis. Dan uh, untuk uh, para pemateri kami juga mengucapkan terima kasih yang sangat besar uh, atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menjadi aliran pahala tidak putus-putus untuk Bapak dan Ibu. Hmm. Akhir kata uh, saya juga akan menutup lagi webinar ini dengan pantun. Kami orang Sumatera ini suka berpantun, Ibu. Makan siang terhidang di atas meja. Jangan lupa pakai tangan kanan. Buat para hadirin semuanya, haturan maaf saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program. Terima kasih Bu Intan, terima kasih Pak Gau. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Oh, terima kasih. foto bersama, foto, foto bersama mungkin ya. Ayo, fotonya ayo. bersamanya belum, foto yeah, yeah. bersama. Belum. <laughs> ayo, Pak. Kita sesi foto bersama dulu Bapak, Ibu, dan mahasiswa yeah. semuanya. Diharapkan menyal ini menghidupkan videonya ya. Ya. Yeah. Kameranya dinyalakan. Oke, okay, dinyalakan dulu ya semua kameranya. Uh, yang... Uh, ada delapan halaman kalau di layar saya atau ada yang bisa langsung nangkap satu halaman mungkin Bapak Ibu Operator. Yes, ya, sudah Pasti delapan halaman. halaman. <laughs> Sabar aja, sabar. Dahen yang ngutuk. Enggak. Rara, oke. Okay. Oke, okay, siapa yang ngambil nanti fotonya ini? Rara. Oh ya, baik. Uh, kita mulai dari halaman pertama ya, Bapak Ibu. Mungkin yes. Siap, siap pose-nya delapan kali ya. Pose-nya boleh bebas ya. <laughs> Sip. Sat, uh, kita mulai. Satu, dua, tiga. Tiga. Oke, okay. uh, diulang lagi, <laughs> maaf, uh, ulang lagi, uh, yang pertama ulang lagi, pastinya <laughs> kurang bagus, beberapa kurang bagus bukan hanya saya, maaf. <laughs> oke, okay. uh, sekali lagi, satu, dua, tiga, oke, okay. oke Uh, halaman kedua mungkin saya minta bantuan Pak Devri saja yang ambil Pak Devri ini, enggak ini. Oke okay, oke. Okay. Ya. Halaman satu tadi udah ya Bu Rara ya. Uh, ada yang melihat ke bawah beberapa uh, orang, Udah aja lagi Pak. Oke. Okay. <laughs>

Ini sebenarnya nggak tahu ya ada di halaman berapa. Ah, Bang, apa nggak ada, Bang? Dia mau dipoto. Bang. Halaman 6. Ada, ada ah, diputuh, abang. Gak, abang. Nah, di foto, Bang. Kalau nggak bisa ngeliat kamu, nggak apa Ini halaman ah. <laughs> Halaman tujuh udah banyak, tinggal nama aja nih. <laughs> Aduh. Oke, dan halaman terakhir. Halaman terakhir berarti, oh. Oke, okay, jurusan matematika. Oke, okay, sepertinya sudah semuanya, Pak Ibu. Ya, terima kasih. Oh ya, yeah, Bu, Bu Intan ada salam dari Pak. Pak Doni Permana, Ketua Jurusan Statistika di sini. Ya iya, iya, ya, ya. Okay, nah, nih. iya, iya, terima iya, terima kasih banyak ya Bu iya, doninya. iya, iya, Bu terima kasih banyak Sama-sama Bu, Bu Media. iya, 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 Ya, bagaimana Pak Ibu? Ya? Kita ya, kan ya kegiatan kita. Terima kasih Bu Intan dan Pak Hafiz. Iya, selamat. selamat. Ya, terima, terima kasih, kasih banyak. banyak. Bu... Terima kasih, terima kasih banyak. banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 And, and for all. And for all. Ya, ya. ya terima kasih. Ya, ya. izin deh.